usaha begini, kita mau dapat untung dari mana? Mak, kita sudah biasa. Susah di dunia. Susah di dunia itu cuma sebentar, Mak. Dibanding susah di alam sana. Kalau bapak kamu masih ada. Sudahlah, Mak. Jangan disesali. Bapak meninggal mulia di medan perang, membela kerajaan. Mak, Mak, ada orang di depan. Enggak ada apa-apa, Mak. Iya ya. Siapa yang iseng? Apaan tuh, Mak? Oh, ya. Wah, kepeng emas, Mak. Emas? Iya. Alhamdulillah. Loh, Angga, kamu kenapa? Oh, nggak asik, men, lu ngadakin santang. Nggak ada yang ngalamin kita silat. Nggak ada yang ngebela kita. Sabar, sabar. Emang kenapa dengan Kian Santang? Kan kalian tahu, pas kemarin lawan Bongkel, Kian Santang kan terluka. Oh, itu. Kan kita belum tahu pasti. Barangkali sekarang dia udah sehat lagi. Buktinya mana? Sekarang aja dia nggak muncul. Gini saja, bagaimana kalau kita langsung ke istana? Aku ada. Apa? Mana orang gilanya? Hah? Biar paman usir. Mana orang gilanya? Enggak ada. Enggak ada toh enggak? Loh, waduh. Mana tuh anak? Masuk dia. Kejar. Kejar. Hei! Siapa yang mengizinkan kalian masuk ke sini? Ini istana, bukan tempat bermain anak kampung seperti kalian. Keluar! Keluar! Ampun, Senopati. Kami hanya ingin menjemput Kian Santang. Katanya dia sakit. Kian Santang tidak sakit. Walaupun sakit, akan lebih sakit lagi kalau dijenguk oleh anak kampung seperti kalian. Ayo keluar! Biarkan saja, Paman. Aku yang mengundang. Aku yang bertanggung jawab. Hah? Kian Santang! Kamu gak apa-apa kan, Kian Santang? Iya! Ayo, Kian Santang! Kan. Kami yang khawatir banget sama kamu setelah melihat kamu. Iya! Kian Santang, kamu kamu apa-apa kan? Sudah bilang, Raden. Tunggu perintahku. Aku sudah tidak sabar, Nyai. Setelah bertapa bertahun-tahun, aku yakin aku bisa membuat perhitungan dengan Prabu Siliwangi. Raden, orang itu sangat tangguh. Tidak cukup dengan keberanian maupun kesaktian untuk mengalahkannya. Tapi berpakai otak. Sekarang kembali ke tempatmu.
benci Prabu Siliwangi. Aku benci Kian Santang. Aku benci Subanglarang. Aku benci Pajajaran. Aku benci semuanya. Dia mengirim pasukan burung untuk membantu perjuangan Raden. Ya udah. Aku mau tidur lagi. Baik, Raden. Tunggu aku. Kamu kesini mau ngantar nyawa ya? Ya, menyantar nyawamu ke neraka. Lepaskan teman-temanku sekarang juga. Panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun. Sudah, bebaskan teman-temanku. Maka kamu akan aku bebaskan. Baik. Tapi mereka tidak ada di sini. Di mana mereka? Ikut denganku. Tidak akan membiarkan seorang pun mengganggu Adisi Junjung. Sebenarnya paman ini siapa? Selama ini orang menyebutku sebagai Juri Kiciwis, penguasa Kali Cimanuk. Jangan bohong. Tanah ini milik Allah. Makhluk tidak dapat menguasainya selain Allah. Sekarang di mana teman-teman? Teman-temanmu aman bersama kami. Dan mereka sekarang sedang dididik menjadi pendekar-pendekar besar. Sebentar lagi akan menjadi musuh besarmu, Kian Santang. Kau memang penganut ilmu setan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi aku tanya, maukah kamu menjadi muridku? Aku hanya ingin belajar ilmu Allah, bukan ilmu jurik. Bismillahirrahmanirrahim. Hup! Hup! Hebat juga kamu anak Prabu Siliwangi. Kalau boleh tahu, ilmu apa itu? Ilmu Allah. Kali ini aku memberikan kesempatan kepadamu. Lain waktu, ketika kita ketemu lagi, akan kuhabisi kamu. Siliwangi. Mau apa kamu datang kemari lagi? Aku mau mengucapkan terima kasih sama kamu. Untuk apa? Karena kamu sudah memberikan murid yang terbaik untukku. Apa maksudmu? Anakmu Kian Santang sudah menjadi muridku. Dan dengan cepat dia sudah menguasai semua ilmu silumanku. Hati-hati dengan bicaramu, Genir. Tunggu saja, Siluman. Kamu akan menghadapi musuh yang paling hebat. Dari darah daging kamu sendiri, Kian Santang.